I have some fun. HP yang satu ini tidak banyak terdengar gaungnya, padahal HP ini sangat bagus untuk sekelas harganya. Ya, Meizu M6S. HP dari Meizu yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu, namun lagi-lagi saya nggak masuk secara resmi ke Indonesia. Namun justru hal itulah yang membuat saya tertarik untuk mencoba mereviewnya. Dibanderol sekitar 1,7 jutaan di beberapa toko online dengan garansi distributor, secara keseluruhan HP ini menang banyak. Misalkan saja yang pertama, memori internal yang sangat lega di 64GB, sementara pesaingnya biasanya hanya masih dalam 32GB saja. Lalu yang kedua, CPU Exynos Hexa-Core 7872. Untuk yang ini nanti kita akan bahas. Yang ketiga, build quality yang di atas rata-rata. Keempat, fingerprint yang unik dan responsif. Lalu yang kelima, kamera belakang dengan hasil yang bagus untuk sekelas HP-nya. Lalu yang keenam, khusus warna biru, HP ini terlihat sangat kece. Yang ketujuh, sudah mendukung fast charging. Dan untuk lebih jelasnya mengenai spesifikasi HP ini, silahkan simak tabel berikut ini. I have some fun. Saya yakin dari kalian banyak yang jarang mendengar tentang CPU Exynos 7872 buatan Samsung ini. Dan seperti apa gambaran performanya? Ya, CPU ini memiliki core sebanyak 6 biji alias hexa-core dengan mengadopsi sistem Big Little, di mana 4 core pertama sebesar 1,6 GHz Cortex A53 dan 2 core berikutnya 2,0 GHz Cortex A57 dengan fabrikasi 14 nm. Tentu akan semakin membanyak irit daya. Lalu, apakah dengan penerapan Big Little ini akan mengurangi performanya? Ternyata tidak sama sekali. Terbukti di pengujian AnTuTu Benchmark, HP ini mendapatkan skor yang sangat baik, yakni di angka 94.000 poin, yang mana ini berada di atas skor Snapdragon 625. HP ini datang dengan posisi Android 7.0 Nougat dan dibungkus dengan Flyme OS 6.2. Antar mukanya terasa segar di pandang mata, serta smooth saat digunakan. RAM sebesar 3GB, hanya tersisa sekitar 1GB saja saat idle, tapi hal ini tidak mengurangi performanya secara keseluruhan. RAM 3GB yang ditandemkan dengan ROM sebesar 64GB, ketika diajak main game berat macam PUBG, ternyata juga mampu berjalan dengan baik di settingan high. Lalu bagaimana dengan ketahanan baterainya, yang hanya 3000 mAh saja, ternyata juga sangat baik berkat manajemen daya Big Little Core tadi. HP ini mampu menemani saya selama seharian dari pagi hingga malam tiba dengan screen on time sekitar 5 jam. Dan pengecasannya pun juga sudah mendukung fast charging dengan charger ori bawaan. Memiliki kamera beresolusi 16MP, rupanya tak sekedar gimmick belaka. Lagi-lagi mengingat harganya, kamera Meizu M6S ini tergolong baik di kelasnya. Hasil yang didapatkan tajam dan minim noise. Fitur mode pro-nya pun tergolong lengkap, dengan adanya shutter speed dari 1/8000 sampai 10 detik. ISO-nya pun lumayan, bisa mencapai 1600.
Sementara untuk perekaman videonya, HP ini mampu merekam sampai Full HD di 30fps. Dan berikut hasil kamera belakang Meizu M6S. Ini adalah perekaman Meizu M6S dengan resolusi Full HD 30fps. Sepertinya sih cukup saja, saya nggak bisa bilang jelek dan nggak bisa bilang bagus. Dynamic range-nya juga lumayan bagus. Untuk harga sekian, saya rasa sudah cukup video seperti ini. Ini fitur zoom-nya juga berlaku di mode video. Oke, silakan nilai sendiri guncangannya seperti apa, perekaman suaranya seperti apa. Sekarang untuk yang ini adalah perekaman kamera depannya, yang resolusinya 8MP, juga tergolong bagus kalau di cahaya yang cukup. Artinya bagus untuk harga sekian ya. Bisa kalian lihat fokusnya juga fokus di wajah saya, meskipun guncangannya tidak terelakkan. Salah satu yang unik dari HP ini adalah penerapan fingerprint yang seperti Sony Xperia ataupun Galaxy A7 2018, di mana diletakkan di sisi frame bodinya. Hal ini menurut saya bagus karena terkesan lebih elegan dan futuristik. Kinerja analognya pun nggak mengecewakan dalam hal ini akurasinya, meski secara kesempatan kalah cepat dengan Redmi 5 karena di HP ini masih ada jeda sepersekian detik saat membuka layar. Kalau ada hal yang dirasa kurang dari HP ini adalah di bagian layarnya. Bukan karena bentuknya yang kurang keren, karena sudah mengadopsi 8.9 jadi sudah kekinian. Bukan pula karena sensitivitas layar yang kurang. Bukan juga karena warnanya yang kurang nendang atau kurang bagus. Tapi lebih karena resolusinya yang hanya XD Plus di ukuran layar seluas 5,7 inch. Alhasil saya yang sehari-hari memandangi LCD Full HD akan berasa kurang srek dengan layar HP ini karena PPI-nya pun hanya sebatas 282 PPI saja. Namun hal ini bukan persoalan yang fatal karena kalau sudah sering memakainya akan terbiasa dan fine-fine saja kok. Baik, kesimpulannya untuk harga di angka 1,6 sampai 1,7 jutaan, HP ini sebetulnya sangat worth it sekali untuk dimiliki. Pesaing terdekatnya yaitu Redmi 5 saya rasa akan bertekuk lutut jika dibandingkan head to head dengan HP ini dari segala sektor. Namun keberadaannya yang tidak resmi dan hanya ada distributor saja garansinya menjadi sebuah deal breaker sehingga orang tidak akan atau berpikir kembali untuk membelinya. Tapi secara pribadi saya cukup merekomendasikan HP ini karena Meizu sendiri sudah tergolong merek yang bagus, jadi katakanlah tanpa garansi pun sepertinya fine-fine saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan like jika suka dan dislike juga tidak suka, namun tetap harus klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.